Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Taman Pancasila, Karanganyar. Dan di depan sana adalah rumah dinas Bupati Karanganyar. Masya Allah. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia, hari yang sangat-sangat kita rindu-rindukan, yaitu di mana kita bisa sehat, di mana kita bisa mensyukuri apa yang saat ini ada. Jadi semuanya alhamdulillah. Di video kali ini saya bersama istri saya. Ceritanya kali ini ingin mengajak istri jalan-jalan. Jadi selain tanggung jawab ya harus harus bisa membahagiakan dong. Harus bisa membahagiakan. Jadi seperti itu dulur-dulur. Semoga saja yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat. Kalau yang belum sholat, sholat dulu ya. Jangan terus-menerus nonton video ini, sholat dulu nanti dilanjut. Terus kalau kita sudah dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kalau kita sudah diberi kenikmatan apapun yang tidak bisa kita bayar dengan uang, alhamdulillah. Menurut dealer, perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Dan di sana tadi ada ambulan. Ya, seperti inilah suasana sore hari di alun-alun. Ini alun-alun Taman Pancasila. Taman Pancasila Karanganyar. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan yang sangat indah dan saya nanti masih ada banyak masih perjalanan jauh lagi. Dan di sini ada mainan anak-anak dan berbagai macam jualan-jualan. Jadi untuk kalian yang saat ini mau berkunjung ke sini di sore hari, jadi bisa menikmati atau melihat-lihat situasi terkini alun-alun Karanganyar. Terima kasih dulur dan selalu nantikan video-video dari kami. Matur suwun.